Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya komited memperhebatkan sektor berkaitan di Simunjan agar ia mampu menjadi salah satu kawasan tumpuan pelancong di masa akan datang. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata MOTEC akan mengadakan pelbagai inisiatif untuk mewujudkan lebih banyak lagi tarikan baharu selepas ini. Kita akan mengadakan beberapa seri bengkel, latihan dan khusus bersama ejen pelancongan. Kita bawa mereka kemari, pengusaha homestay dan penghidup komuniti di beberapa tempat di Sarawak termasuk Simunjan, dan untuk meningkatkan lagi pembangunan pelancongan dan mempakejkan bagi membolehkan pemimpin setempat untuk menguangkan membutuhkan mereka monetize khazanah di sekeliling mereka untuk dimanfaatkan. Menurut Ahli Parlimen Batang Sadong itu lagi, pembukaan semula sempadan negara-negara jiran seperti Brunei, Singapura dan Thailand membolehkan Sarawak menerima kedatangan pelancong dengan jumlah yang besar. Apabila kita menerima lebih ramai pelancong dan sektor pelancongan mulai pulih, kita juga perlu bersedia lebih awam, khususnya dalam memantapkan lagi industri hospitaliti kita. Makanan malah seluruh ekosistem pelancongan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis perasmian Esplanade Simunjan pada Sabtu.